Okay. Sekarang kita nak bawa anda semua lihat satu pingkisan ini berkenaan dengan package stem hari pos. Jadi sama-sama kita saksikan. Okey, jom. Malaysia Berhad bakal mengeluarkan 500,000 CD stem pos silang yang pertama sempena Hari Pos Sedunia pada 9 Oktober ini. CD stem ini akan menampilkan 4 reka bentuk imej individu yang menulis postcard, mengepos, menerima dan meneruskan aktiviti tersebut. Reka bentuk stem ini bernilai 50 sen sepasang manakala 20 keping bernilai RM10.60. Menurut Ketua Unit Filateli dan Stem Post Malaysia, Diana Lin Abdullah, pos silang ini merupakan rekaan syarikat itu sendiri berdasarkan idea daripada aktiviti dalam talian. Sebab ada terdapat juga satu laman sesawang di mana peminat pengumpul postcard ni dia boleh register, daftar dan mereka akan terima ID number, dia akan terima alamat untuk menghantar, mengirim keping postcard kepada orang tu. So nanti bila yang penerima tu terima postcard dia, dia akan key in ID yang penghantar. And then dia pula akan terima alamat untuk mengirim postcard kepada orang lain pula. So this benda ni dia akan go on and then cross. Dia bukan I kirim pada dia, dia kirim pada saya, tak. Saya kirim pada dia tapi dia akan kirim pada orang lain. Macam tu. So that's why dia panggil pos silang. Menariknya, imej sebuah globe dan ikon-ikon seluruh negara dapat dilihat apabila keempat-empat stem itu digabungkan. Selain stem, folder, sampul surat dan postcard dengan empat reka bentuk dihiasi ilustrasi kartun pelbagai etnik yang dilengkapi dengan alat muzik juga dikeluarkan sempena Hari Pos Sedunia. Satu set lengkap ni adalah bernilai RM34.45. Cuma terdapat 1,800 keping folder saja. Di dalam stem ini juga terdapat logo poster dunia dan pos silang serta cap tarikh khas sempena Hari Pos Sedunia. Proses cetakan stem tersebut dilakukan oleh Sultan Colour Print dari New Zealand. Sempena Hari Pos Sedunia ini, Pos Malaysia juga menggalakkan pelanggan untuk membeli koleksi ini melalui akaun pesanan tetap Soda dengan mendaftar di mana-mana pejabat Pos Malaysia atau secara atas talian untuk menikmati pelbagai faedah istimewa.